kenyataan daripada Pakatan Harapan Negeri Johor. Saya mewakili seluruh pimpinan Pakatan Harapan daripada Keadilan, Amanah dan DAP serta PBBM bahawa Pakatan Harapan Negeri Johor menerima dengan sepenuhnya, dengan sebelah suara dan dengan sepenuh hati pelantikan Menteri Besar yang baru, yang baru saja mengangkat sumpah di hadapan Baginda Tuanku Sultan Johor sebentar tadi. Dan insyaAllah kami berikrar akan terus bersama-sama untuk memajukan negeri Johor, bersama-sama bekerja seiring sejalan sederap untuk memastikan bahawa rakyat Johor terus diberikan perhatian, Johor berprestasi tinggi, bangsa Johor bestari. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang sentiasa bersatu hati untuk memastikan kita dapat bekerjasama dan lebih kukuh untuk memastikan kebajikan rakyat dan negeri Johor tetap diutamakan. Saya akan cuba menggalas amanah yang diberikan kepada saya dengan sepenuh hati untuk memastikan kemajuan negeri Johor dan yang penting sekarang ialah rakyat. Kita ingin memastikan rakyat negeri Johor dapat menikmati segala kemajuan ataupun pembangunan yang telah kita rancangkan. So, insyaAllah dengan bantuan semua YB, sahabat-sahabat semua, insyaAllah kita akan dapat membawa negeri Johor lebih maju ke depan. Ucapan terima kasih juga kepada Dato' Osman Sapian kerana beliaulah sebetulnya penggerak utama kami di sini bersama-sama dengan pimpinan pusat untuk memastikan bahawa negeri Johor ini Alhamdulillah dapat di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan Alhamdulillah sepanjang Datuk menerajui negeri Johor, banyak perancangan-perancangan yang telah beliau lakukan dan insyaAllah saya akan meneruskan segala agenda yang telah direncanakan. Sekian, terima kasih. Memang apabila terjadi perubahan pucuk pimpinan, memang akan ada perubahan portfolio di mana Datuk Man ada tim dia, saya pun ada tim saya, jadi saya akan memilih YB-YB yang saya selesa bekerja dengan YB-YB itu. Dan untuk memastikan sekarang yang lebih penting ialah macam mana kita dapat membantu masyarakat, untuk memastikan masyarakat dapat segala kemudahan apa yang telah kita rancangkan sebelum ini. Ada perubahan pada exco lah. Tadi saya dah jawab pasal kan? Okey. Tempoh sebetulnya biasanya 14 hari. Tapi saya akan cuba untuk buat secepatnya. Okay.